Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, balik lagi ya di channel gua yang di Oxel. Nah, hari ini alhamdulillah cam gua balik lagi nih yang kemarin Xiaomi. Jadi sekarang gua greget gitu, pengen ngonten, pengen ngevlog. Ya walaupun nggak ada tujuan sama sekali, gua pengen riding sore aja sendirian ya, solo riding terputar jamnya saja dah. Mungkin ini mulai awal dari semuanya ya, bismillah lagi lah. Kamera ini tuh gua jual ke teman waktu kemarin dan sekarang balik lagi ke gua karena sama temen juga gak dipakai ngonten, cuma disimpan aja. Jadi sayang dan sorry banget kalau misalkan gua kaku ya, karena udah lama banget cu gua gak ngonten, gak vlog kayak gini. Jadi sorry lah, dan thank you banget lah buat kalian yang selalu support gua ya. Thank you sebesar-besarnya dari gua cuy. Oke, keep safety riding cuy. Jadi nanti gua bakal ke daerah Pawindan, ke sana untuk arah pulangnya. Jadi gak kesini lagi. Yuk kita lurus aja guys. Tuh anjing, ngeri di sininya nih. Oke, keburu ternyata. Ya ginilah suasana Ciamis cuy. Kangen banget. Cuma sekarang tuh udah beda circle-nya. Jadi udah pada sibuk teman-teman ya. Gak ada temen itu gak seru cuy. Kalau misalkan lu riding sendirian itu gak enak anjir. Gak ada temen. Jadi itulah, mungkin karena gua jarang keluar, jarang konten, dikarenakan udah bener-bener beda fasenya. Pokoknya thank you buat kalian yang selalu support gua ya. Dan yang belum bergabung silahkan subscribe channel gue cuy. Semoga aja baterainya cukup anjir, takutnya gak sampai. Gua ngeri anjir kalau misalkan riding sore tuh. Soalnya sekarang kan lagi musim yang main layangan. Nah gua takutnya itu, ngerinya gitu. Kemarin juga ada kejadian gemeteran kayak gini anjir, ngonten kayak malu anjir. Kayak inget pas pertama kali bikin video konten pakai cam gini nih, rasanya itu gemeteran. Padahal udah biasa anjir. Allah, yolah bismillah, all out. Pengen banget speeding anjir. Nah ini baru tahu gua di sini tuh udah ada pom baru ya, jalan benteng ada pom gede, enak. Jadi gak usah ke kota, bisa di sini melipir cuy. Gua pengen banget gitu pergi ke Bandung San Mori di Ciwidey, cuma cuannya anjir, budgetnya gak kumpul-kumpul. Ini trouble mulu anjir motor. Kemarin habis belanja buat biaya part motor ya. Dan gue juga pengen review motor gua. Kemarin ada perubahan dikit, mulai dari stripping udah gua ganti juga, udah gua rubah konsep dari sebelumnya si racing ride, sekarang udah beda anjay. Keren banget jalanan ini nih sama teman-teman, cuma sekarang sayang udah pada punya kesibukan masing-masing cuy. Jadi susah kalau misalkan diajak riding bareng atau sekedar menten atau nyore bareng. Oke, yo, yang penting selamat sampai tujuan cuy. Banget sumpah cuy.
Nah, gua juga itu sebenarnya deket-deket ya daerah gua sama si Anggi ZX, tahu gak yang mirip si Den Bagus itu tuh yang viral. Nah, daerah gua itu sama satu kecamatan, cuma beda daerah. Kayaknya nanti gua ngonten sama dia lah. Kalau misalkan ada waktunya ya. Semoga aja sih ada. Nah, di sini harus hati-hati cuy, banyak yang main layangan. Kayak kita jalur ini seperti biasa, Ciwahangan cuy. Jalur yang sering gua lewatin dari dulu ke sini. Soalnya nanti tembus ke daerah Cisadap terus keluar ke daerah gua cuy gitu. Aduh. Gak ada. Dejavu kalau misalkan ke jalan ini cuy. Ya ginilah keseruan atau nyoret gua ya, karena tahu sendirilah daerah gua itu kayak gimana gitu, Ciamis kecil. Jadi kalau menurut gua opsi buat ridingnya itu jalur yang tadi, yang paling enak dan yang biasa gua lewatin sama temen-temen juga ya jalur yang tadi. Jadi sorry banget kalau misalkan lu bosen. Anjing, kaget gua cu, goblok. Astagfirullahaladzim, gua tadi liatin yang apa namanya main layangan sebelah kanan nyalip tuh motor, anjir. Minta geber bocil, anjir. Kagak lah, gua kagak mau kalau misalkan jalur ini cuy. Ini pemukiman warga. Oh, geber bang. Ah, geber ah. Banyak banget anjir bocil yang minta kayak gitu. Oke lah ya cuy, mungkin segitu aja videonya. Jangan lupa buat kalian like, comment, dan share. Terus yang belum bergabung, subscribe channel gua cuy. Thank you banget udah nonton. Ini sedikit apa ya, hiburan lah buat kalian, karena gua juga baru pertama lagi nih bikin konten vlog riding. Thank you banget lah kalau misalkan banyak yang dari kalian yang pada support gua. Thank you banget pokoknya, dan thank you ya. Mungkin di sini gua pamit undur diri. See you on the next video cuy. Bye bye.